Oke kawan-kawan, kembali berjumpa dengan Bang Oi. Di kesempatan video ini kali ini saya mau nge-review review rumahnya Bapak Togok, pedagang kaki lima, biasa orang Lamongan, pedagang kaki lima pecel lele. Kalau nggak pecel lele ya soto Lamongan. Oke, ini sih mundur. Hei, Bo. Ini kita lihatkan penampakan dari depan. Ini Mas Pi. Mas Pi. Wis mulai. Oke. Dilihat dulu lampunya. Ini Mas Pi tukangnya. Oke. Saya perlihatkan dinding sebelah. Dinding sebelah. Ini sudah kena cat ini. Oke. Ini pagernya batu alam full. Batu alam. Iki lha apa kok dipasang batu alam barang iki? Di biar alasannya itu rumah itu enggak panas ya, peredam ya. Oke, oke, oke. Kalau keramik itu kan panas, Mas. Kau keramik granit itu panas. Berarti iki rencana masih iki ya? Ada kanopinya. Itu. Kanopi. Oke, oke, oke. Waduh, iku full plafon dur. Iku lampu tok iku. Nyala Mas, coba Mas. Wah. Jos. Oke, dan kusennya ini pakai apa ini kusennya ini? Holo Alexindo. Almini Alexindo. Oke. Itu yang nomor satu kayaknya. Ini pelamirnya semen hitam. Yang itu pelamir semen putih. Lanjut. Nah, ini kontraktornya Mas Huda. Ini kontraktornya itu Mas Huda. Oke, kita masuk ke ruang tamu. Ya. Ini bagaimana, Mas? Kok ruang tamu di sini tuh? Kok tangga di sini nih? Ada rencana apa lagi, Mas? Ini ruangannya kan enggak nyampe 3 meter ini. Jadi acaranya ini dibikin partisian. Partisi. Ya, partisi. Oh, nabrak itu udah. Oh, enggak sampai. Oh, partisinya enggak sampai di sini. Masuk. Kak ketinggian, Mas. Kon nah ora iso ndelok kok. Oh, ngono, yes. Enggak tahu lah, ini arsitek. Oke, okay, masuk ini. Ini sudah ruang tamunya, ini rencana full kaca ini besok ini. Sana juga kaca. Aneh plafonnya, lampu plafon yang model terbaru ini. Ini juga pemborongnya ini juga itu apa? Pemborong plafon. Oke, masuk ke ruang kamar depan. Kamar utama. Iki ditung kamar utama toh. Kok ora nang jedinge iki. Wah, sisa-sisa proyek plafon. Oke. Sekarang masuk ke ruang keluarga. Ini rencana ruang keluarga toh, Mas? Iya. Oh. Apa iki? Taman iki rencananya? Iya, Mas. Taman. Oke. Ruang keluarga. Oke. Ini taman. Saya lihat dulu ya, Mas. Permisi ya, saya lihat ya. Wih, ini juga full batu alam. Ini rencananya katanya besok ada air mengalir dari atas ini, Mas. Iya, di situ, Mas. Iya. Rokokan dulu, Mas. Rokok. Juga pusing, Mas. Oh, tembus. Kira-kira rencana tembus sama sana, plafon atas sana. Mungkin separuhnya itu. Separuh plafon. Kenapa, Mas? Terlalu mahal? Terlalu mahal. Mahal, Mas Bro. Lama juga. Ini ruang keluarga, taman, ini ada taman, dapur, terus ini kamar mandi. Iya, kamar mandi ini. Coba lihat kamar mandinya ya. Oke. Tes. Oh, kecil, simple, manis seperti rumahnya.
Oke, ting-ting. Terus ininya kita lihat, coba ini apa mereknya? Trillion. Wush, slow motion dia. Wah, pemasangan granitnya kok begini nih? Ini biar apa ini? Biar lancar mungkin ya airnya. Sudah itu, biar lancar mungkin itu. Oke, oke. Nah ini kayaknya ini ruang kamar, kamar utama ini mestinya. Oh, di sini kayaknya begitu ya. Oke. Oh, kamarnya ada ini. Kamar mandinya. Full granit, full granit. Mantap. Ini granit model baru, model sekarang. Warnanya serba putih. Katanya masang apa mas? Kok nyala-nyala laseri mas? Acaranya buat besok itu. Aku tek batu nih. Kuting aku tek. Aku kemarin beli yang itu 12 line. Sudah saya pakai. Tapi 12 line. Ya mampu ya. 12 line yo. Tambah kayak gini. Oke. 12 line gue akeh iku. Oke, kita naik. Apa nih? Mulai awal mudah sih. Oh, sip. Kita naik mezzanine. Ini termasuk hitungannya berapa persen, Mas? Ini baru 80 ya? Belum 70 ini. 70% ya. Oke. Plafonnya bentuknya seperti ini, modelnya itu kita sesuaikan natural, karena plafonnya itu natural, natural. Khusus. Berapa itu mas harganya itu? Saya pengen beli mas. Laser, laser yang murah tapi simple. Oke deh, kita naik lagi lah. Nah ini mezzanine. Oh ini yang namanya mezzanine ini. Inilah. Apa itu? Kalau rumah jasa arsitek itu pasti ada yang lain. Berapa sih arsitek? Tapi hasilnya, keindahannya, simpelnya. Karena rumah itu bukan untuk 1 tahun, 2 tahun. Dan rumah itu bikin sejuk dipandang mata itu karena caca cara letak ruangan. Terus estetikanya ada, terus warnanya, bentuknya, selalu enak dipandang sampai kapanpun. Oke, kita naik. Ini mezzaninnya. Berapa ini tingginya? 2,75 meter. Oke, kita review yang ruangan ini. Ini termasuk ruangan apa ini, mas? Keluarga juga iya. Home theater juga bisa. Oh itu ya, rencana ada TV di situ. Terus ini kita masuk, ini rencana musola. Nih, plafon musolanya, ini bentuk lampunya. Oke. Ini gudang. Enak juga ini ya kalau pakai kusen alumini seperti ini. Tanpa diplitur. Oke, di atas ada kamar mandi. Ada kamar. Ini kamar cewek ini kayaknya ini. Oke. Oh, di atas ada tandonnya. Oh, ini tadi. Ini tembusan dari taman atas. Jadi ini ada ventilasi udara. Oh, itu ada langit-langit. Nah, plafon. Bentuknya simple, flat plafonnya. Enggak terlalu berbelok-belok. Tuh pelaksananya itu.